Visual terpaksa kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan. Perayaan meriah Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat berakhir menyedihkan. Saat para guru hendak menerbangkan balon gas ke udara, tiba-tiba saja balon meledak dan melukai 10 orang guru. Para korban lalu dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. 8 orang sudah diperbolehkan pulang, sementara 2 lainnya terpaksa dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Kemudian sebagai rasa sukacita, akhirnya seluruh guru bersama-sama melepas balon. Tetapi sayang, salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Kasus kecelakaan balon gas meledak ini pun menjadi perhatian pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi lantaran baru pertama kali terjadi. Tak ada korban dari pihak siswa karena mereka berada jauh dari balon gas yang meledak itu. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.